Tim Polres Tanjung Balai di backup Direktorat Ditreskrimsus Polda Sumut mengungkap sebanyak 4 perkara tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin. Kabit Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, mengatakan perkara tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin itu dilakukan dalam kurun waktu sepekan di wilayah Kota Tanjung Balai. Dalam pengungkapan itu 9 orang diamankan bersama barang bukti 3 unit truk tangki, kapal boat dan kapal KM Palembang Indah 5 gigaton 99. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim dari Polda Sumatera Utara dan Polres Tanjung Balai. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh tim bersama ini, kita melakukan 4 penindakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.